Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini merupakan tugas, yaitu tugasnya untuk menghitung kapasitas penyimpanan pada tape. Ini rumusnya, panjang tape dikali 12 per jumlah rekod per blok plus panjang rekod per density plus panjang gap. Ini soal bandingan, bisa dibaca sendiri. Ini jawabannya untuk satu blok satu rekod, yaitu kan ini dimasukkan. Ada 2400 ini kan untuk panjang tape baju bola, panjang tape 2400 ya, baju bola namanya feet per tape kali 12 in per feet per satu rekod blok. Ini kan satu rekod blok ini untuk ini satu rekod plus 50 car per rekod per 1000 car per inci. Ini 1000-nya untuk padahal udah semua belum density-nya, tapi terus ditambah 0,5 ini untuk untuk panjang gapnya, yaitu inci per gap kali 1 gap per blok. Jadi di sini dihasilkan 28.800 inci per tape per 0,05 ini kan kalau dijumlahkan jadi hasilnya ini 0,05 inci per blok plus 0,5 inci. Kalau ini ini jadinya jadi 0,5 inci per blok. Ini dihitung jumlah jadinya ini hasilnya 28.800 inci per tape per 0,55 inci per blok. Ini di hasilnya ini 3,6 blok per tape. Untuk rekodnya ini hasilnya. Ini yang A. Yang untuk B ini hasil apa caranya sama, cuma ini diganti untuk rekodnya 10. Ini hasilnya. Hasilnya ini 288.000 untuk rekod. Lanjut yang nomor 2, yang untuk menghitung waktu akses pada tape. Ini rumusnya, jumlah blok yang tadi untuk apa kapasitas penyimpanan pada tape kali jumlah rekod per blok kali panjang rekod per density plus jumlah blok per tape kali waktu celah. Di sini soalnya yang diketahui densitas suatu tape sebanyak 1000 BPI B per inci dan panjang gap 0,5 inci dengan panjang tape 2400 feet terus panjang rekod 500 karakter yang dapat disimpan dalam tape yang mempunyai satu blok berisi satu rekod, satu blok berisi 10 rekod. Untuk pertanyaannya, hitung waktu akses yang dibutuhkan tape tersebut jika kecepatan akses pada tape untuk membaca atau menulis adalah 200 inci per second dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti dan memulai pada waktu terdapat gap adalah 0,005 second. Ini jawabannya. Dan caranya ini satu blok untuk satu blok satu rekod 52.000 ini untuk jumlah blok yang kapasitas penyimpanan satu blok satu rekod, karena ini kan soalnya sama, diketahuinya sama, jadi ini langsung ditulis saja di sini 52.363 blok per tape kali ini satu rekod per blok. Ini untuk di sini ini satu rekod per blok, satu rekod per blok plus 50 char per rekod per 1000 char per inci. Ini 50 ini untuk terus Android yang push itu apa? 50 ini untuk ini panjang rekod dan 1000 ini untuk ini banyaknya tape, dan ini tambah 52.000 ini untuk jumlah blok tadi kali 0,005 ini untuk ini untuk waktunya gap dikali 1 gap per blok dibagi 200 inci per second, dan ini hasilnya dimasukkan semua hasilnya ini 52.363 blok per ini kali 0,05 ini hasilnya 0,05 ini kan ini 50 per 1000 ini kan dibagi kan jadinya 0,05 terus ini char ini dicoret
record ini dicoret sama ini, terus car ini dicoret sama ini, terus incinya ini ditaruh di atas. Jadi kan karena ini diper, ini ditaruh di atas, jadinya kan inci di atas, jadi di sini inci per blok, terus ditambah ini 52.363 blok per tap kali 0,05 second per gap kali satu gap per blok, hasilnya ini 2.618 kali 15 blok per inci, ini hasilnya 52.363 dikali ini, jadinya blok per inci ini per 200 second ditambah ini 52.363 dikali 0,005, jadinya ini hasilnya, terus ini dibagi ini 2.618,15 dibagi 200, jadinya 13,09075 ditambah ini 261,815, jadinya 274,9 second per tap. Untuk yang B, untuk yang satu blok 10 record ini caranya sama, cuma ini 28 ini kan untuk yang kapasitas penyimpanan yang satu blok 10 record hasilnya ini jumlah bloknya ini, terus ini kan 10 untuk yang tadi soalnya ini untuk rekornya, 50 ini untuk 50 ini untuk panjang rekord, sama 1000 ini untuk 1000 ini untuk banyaknya BPI per 200 inci plus 28.000 ini untuk jumlah domainnya terlalu, untuk jumlah bloknya, blok per tap kali 0,005 ini untuk waktunya, waktu second per gap kali 1 gap per blok. Ini hasilnya kalau dimasukin semua, ini 0,5 ini hasilnya dari 10, ini kan 50 dibagi 1000 ini kan jadinya 0,005 dikali 10 jadinya 0,5, ini dikali jadinya kan ini 14.400 dibagi 200, terus ini tadi dikalikan, langsung dikalikan aja nggak apa-apa, jadinya 144. Ini dikalikan toh, dibagi dulu 14.400 dibagi 200, jadinya 72 plus 144 ini ditambah langsung bisa, jadinya 216. Begitu saja, cukup sekian untuk cara dari menghitung kapasitas penyimpanan pada tape dan menghitung waktu akses pada tape. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.